udah nggak usah banyak basa-basi, lihat nih daftar hutangmu udah nunggak 3 bulan. Kontrakan nggak dibayar, kemana aja kamu? Ini belum masuk dulu aja. Udah nggak usah sekarang, kalau misalnya kamu nggak bayar-bayar, besok udah keluarin semua barang-barangnya. Bu. Sang Pak. Apa gak ada duit ini? Kecopo. Anak gak ada duit, aku sekolah. Nih. Ini sih. Kakak. Sami. Iki lho lho, jual tagihanmu, iki lho lho. Harus tagihan. Pokoknya aku kena duit, aku malah nopo. Ibu is gak ono, ya apa terusan? Kecok, kakak, mas. Kacin. Kandra. Le. Ada Pak. Kombesi, bro. Thank you.
Halo, antar polisi. Pak, di sini aja. Anda yang tawuran, Pak. Segera ke sini, Pak. Di Blok M. Oh iya, Pak. Saya tunggu, Pak. Ada telepon. Halo? Ya, ini kantor polisi. Ada apa? Oh iya, iya, iya. Ya. Ya, di Blok M. Oh ya, kami akan ke sana. Terima kasih. Mereka semua kemana? Di Blok F. Di Blok F. Ayo kita langsung ke sana aja. Nah. Ayo. Semuanya enggak ada, semua sudah pergi. Sudah. Ya udah nih dibawa ke kantor aja ya. Saya enggak apa-apa, Pak, dibawa, Pak. Eh, langsung kamu ikut sekarang ke kantor ayo. Naik. Joker ya, sendal gue. Selamat siang. Oh, iya, Pak. Apa benar ini rumah saudara Odinata? Oh iya, benar. Mari, Pak, masuk dulu. Oh iya, terima kasih. Iya, maaf, Pak, ruangannya berantakan, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi begini, anak Bapak Muhammad Odinata telah terlibat tawuran. Dan sekarang anak Bapak sudah kami amankan di kantor kepolisian. Jadi, Bapak diharapkan mengikuti prosedur yang kami tetapkan. Ini prosedurnya, Pak. Iya, Pak. Saya usahakan, Pak. Terima kasih. Kami tidak bisa berlama-lama di sini karena kami mempunyai banyak urusan di sana. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Permisi. Ya Pak, ada apa? Aku saya mau menemui anak saya Muhammad Odinata. Oh ya, silakan masuk Pak. Mari Pak, masuk dulu. Oh ya, selamat siang. Silakan duduk dulu, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Oh ya, saya mau menemui anak saya yang bernama Muhammad Odinata, Pak. Oh, Muhammad Odinata. Bentar ya, Pak. Ya. Oh ya, Pak. Oh ya. Sebelumnya, saya masih belum bisa memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh kepolisian, Pak. Jadi, Bapak masih belum bisa memenuhinya? Iya. Bentar ya, Pak. Saya harus berdiskusikan dulu dengan teman saya. Tunggu bentar. Bagaimana ini? Kalau nggak bisa memenuhi syarat, gimana ini? Bisa dilepaskan apa enggak? Tapi Muhammad Odinata ini termasuk masih pelajar, masih di bawah umur. Iya, kalau begitu ya nggak apa-apa lah. Itu syaratnya dilepaskan dulu. Nanti kalau dia buat ulah lagi, kita harus diperingatan sama dia. Jadi begini, Pak. Berhubung
anak bapak mau potong jenazah masih tergolong pelajar dan masih di bawah umur, maka akan kami lepaskan dulu. Dan jika mama atau jenazah masih terlibat tawuran, nanti akan kami tindak lanjuti kembali. Jadi sekarang akan kami lepaskan dulu. Silakan bapak, tolong dilepaskan mama. Biasanya segini itu banyak pelajar yang masih tawuran. Itu dapat meresahkan warga juga. Jadi kami juga selalu Bapak. Ini mama tadi nata. Apa kamu sudah kapok? Sudah, Pak. Sudah. Ini bapak kamu sudah menyebut di sini tadi. Apa kamu enggak kasihan sama bapak kamu? Siang. Sudah, kamu tanda tangan di sini dulu. Dan bapak, tanda tangan sini. Ya, maaf, makasih. Bisa dibawa pulang anaknya, Pak. Anaknya. Oh ya, silakan. Semoga laris. Jajan, jajan, gorengan, jajan. Halo. Bu.